bahasanya Bapak Pendeta mengatakan Yesus tidak kawin, benar? Betul. Nah, tolong Bapak bukakan Wahyu 19 ayat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan buat sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini. Saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu, punya rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabatku muslim semua, kali ini kita akan menyimak sebuah video, yaitu ini ada sebuah pernyataan dari seorang pendeta ya. Jadi sahabatku muslim semua pasti sudah pada tahu siapa pendeta ini ya. Jadi dia ini adalah Pendeta Yusuf Manukbulu. Jadi pendeta ini ketika ditanya oleh sahabat kita dari muslim tentang apakah Yesus tidak menikah, pendeta ini mengatakan tidak. Dan akhirnya sahabat kita dari muslim menunjukkan pada ayat Wahyu 19 ayat 7 ya. Di situ ada ciri-ciri Yesus ini menikah ya. Nah, jadi video ini jika dilihat oleh Agnes Monica, dia bisa histeris, terkejut, dan pokoknya tidak menyangka pasti ya. Kok ternyata Yesus ada ciri-ciri menikah. Nah, lalu bagaimana video selengkapnya? Berikut videonya. Begini Bapak Pendeta, saya mau bertanya tentang perihal anak domba ini tadi ya. Saya jadi bingung apa tentang perihal anak domba ini. Apakah Yesus itu diibaratkan anak domba? Ya, betul. Nah, jadi Yesus itu diibaratkan anak domba. Ini yang mengatakan seorang pendeta ya, bukan seorang jemaat ya. Ini yang mengatakan adalah seorang pendeta. Coba perhatikan kelanjutan video ini ya. Anak domba, betul ya, anak domba. Lalu, saya juga dengar tadi bahasanya Bapak Pendeta mengatakan Yesus tidak kawin, benar? Betul. Nah, tolong Bapak bukakan Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Sebentar. Ya, sebenarnya banyak yang mau saya bahas tapi kan kelamaan. Ya, silakan Anda bacakan, silakan. Dari pihak Bapak Pendeta saja yang bacakan biar semuanya dengar. Biar tidak kesannya enggak. Iya. Wahyu 19 ayat 7 ya, Pak ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu, Pak? Iya. Jadi anak domba benar. Jadi anak domba itu kawin ya, Bapak Pendeta? Ya, kawin. Nah, itulah video dari seorang pendeta, yaitu Pendeta Yusuf Manukbulu ya. Jadi secara tidak sengaja pendeta ini mengatakan Yesus telah menikah ya. Karena pendeta ini mengatakan Yesus diibaratkan anak domba dan anak domba telah menikah ya. Coba kita bacakan ayat ini pada 19 ayat 7 ya. Biar kita jelas pelan-pelan kita baca dari Wahyu 19 ayat 7 dan kita akan baca ayat selanjutnya ya, biar kita tidak dianggap motong-memotong. Suka memotong. Nah. Jadi kita akan baca pada Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini anak domba kan seperti yang dikatakan oleh Pendeta Yusuf Manukbulu adalah Yesus. Nah, jadi Yesus ini diibaratkan anak domba ya. Jadi hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berarti pengantinnya ini yang perempuan ini sudah siap sedia ya.
Ini pada Wahyu 19 ayat 7. Nah, kita akan membaca pada ayat selanjutnya ya. Yaitu pada Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini pada Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi mungkin ini ditujukan untuk para sahabat-sahabat dari Yesus ya. Jadi berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah atau Allah ya. Nah, itulah bukti ciri-ciri bahwa anak domba ini atau Yesus ini kawin ya. Nah, ini pada Wahyu 19 ayat 7 ya. Jadi sangat jelas. Jadi Pak Pendeta Yusuf Manukbul mengatakan Yesus diibaratkan anak domba. Pak Pendeta mengatakan iya, betul. Jadi Yesus diibaratkan anak domba. Berarti anak domba telah menikah. Nah, ini adalah bukti yang nyata ya. Nah, jadi Agnes Monica kalau melihat video ini, dia bisa terkejut, histeris. Dan pastinya dia tidak menyangka pada Wahyu ayat 19 ayat 7 ini mengindikasikan bahwa adanya ciri-ciri anak domba, atau Pendeta Yusuf Manukbul mengatakan bahwa ini adalah Yesus ya. Jadi anak domba ini, Yesus ini diibaratkan anak domba. Nah, jadi terbukti bahwa pada Wahyu 19 ayat 7 terindikasi ciri-ciri Yesus menikah. Nah, coba kita ulangi lagi video ini ya. Begini Bapak Pendeta, saya mau bertanya tentang perihal anak domba ini tadi ya. Saya jadi bingung apa tentang perihal anak domba ini. Apakah Yesus itu diibaratkan anak domba? Ya, betul. Anak domba, betul ya, anak domba. Lalu saya juga dengar tadi bahasanya Bapak Pendeta mengatakan Yesus tidak kawin, benar? Betul. Nah, tolong Bapak bukakan Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Sebentar. Ya, sebenarnya banyak yang mau saya bahas tetapi kan kelamaan. Ya, silakan Anda bacakan, silakan. Dari pihak Bapak Pendeta saja yang bacakan biar semuanya dengar. Biar tidak kesannya enggak. Iya. Wahyu 19 ayat 7 ya, Pak ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu, Pak? Iya. Jadi anak domba benar. Jadi anak domba itu kawin ya, Bapak Pendeta? Ya, kawin. Nah, jadi terbukti bahwa anak domba telah kawin ya. Dan pendeta ini mengatakan Yesus diibaratkan anak domba. Berarti anak domba ini siapa? Berarti Yesus. Berarti Yesus kawin atau nikah ya? Ini pada Wahyu 19 ayat 7 ya. Nah, jadi Agnes Monica kalau melihat video ini, dia bisa terkejut, histeris, dan juga mungkin tidak percaya bahwa ternyata pada Wahyu 19 ayat 7 ini mengindikasikan bahwa ada ciri-ciri Yesus menikah ya. Karena Pendeta Yusuf Manukbul mengatakan bahwa Yesus diibaratkan anak domba. Nah, berarti anak domba telah
kawin. Iya. Nah, jadi orang-orang Kristen, terutama Agnes Monica, pasti dia akan terkejut. Iya. Nah, jadi sekian saja video dari saya. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan wassalam.